Raymond Macedo dan Sadil Ramdhani kekal bersama Sabah FC musim hadapan. Beberapa nama pemain Sang Badak mula membanjiri media sosial selepas dikhabarkan akan meninggalkan pasukan yang berpangkalan di Borneo itu. Antaranya ialah penyerang veteran, Amri Yahya yang mengumumkan persaraannya, bek sayap Rizal Azali yang akan kembali ke kelab Semenanjung dan Irfan Zakaria atas sebab tamat kontrak. Musim 2024 boleh dikatakan lebih sukar kerana difahamkan kelab itu akan mengurangkan bajet mereka dari segi pembelian pemain. Sabah FC akan beraksi di separuh akhir zon ASEAN AFC tahun depan sebelum liga bermula pada April. Beberapa pemain utama yang akan kekal ialah Raymond Macedo, pemain tengah Portugal, Telmo Castanheira, pertahanan tengah Brazil Gabriel Perez, pemain sayap Indonesia, Sadil Ramdhani, pemain pertahanan Dominic Tan, pemain tengah Stuart Wilkin dan penyerang Darren Lock. Perkara tersebut menarik nafas lega buat penyokong-penyokong Sabah yang mahu melihat Sang Badak melangkah lebih jauh di saingan Asia dan bersaing di Liga Super musim hadapan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.